Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Cemana Boy. Teman-teman, hari ini kita mau belajar game clicker game. Nah, atau game yang klik-klik itu. Nah, di sini kita nanti jangan pilih kucing, kita cari animasi lain, sprite yang lain, kita hapus saja gambar kucingnya. Nah, saya coba mau ambil gambar apa ya? Maybe robot. Nah, ini saya tinggal klik aja di menu search-nya robot. Nah, lalu kita pilih robot yang ini aja. Nah, kita hanya memerlukan satu nih, teman-teman. Cukup satu. Nah, nanti di sini kita ubah aja ukurannya, misal kita buat 50. Nah, dari sini. Nah, lalu kita nanti buat ini, kita klik pakai petunjuk kita aja yang warna putih ini, seperti itu. Lalu di sini kita buat nanti ada skornya. Nah, di sini kita pakai nggak usah win, itu udah biasa. Nah, kita buat, nah ini bacaannya, saya mau buat yang warna biru. Nah, good job. Nah, di sini nanti kita pakai yang namanya timer ya, teman-teman. Kita pakai timer. Nah, biasanya kita kan hanya pakai skor aja. Ini kita pakai skor dan timer nih, teman-teman. Nah, ini saya mau ganti good job-nya tulisan marker aja, lebih bagus. Nah, lalu saya mau buat di sini okay. Warna merah, saya mau buat ini bacaannya try again, coba kembali. Oke, ini saya mau buat tulisannya pixel seperti ini. Nah, kurang tanda seru. Oke, okay. Next, selanjutnya teman-teman, di sini saya mau buat langsung ini. Yap, kita buat apa namanya? Kode atau codingnya. Nah, di sini teman-teman, pertama kali kita mau klik bendera hijau dari kode event. Nah, kita ambil bloknya when click. Dan di sini kita nanti pakai variable yang namanya score dan timer. Ini kita make a variable. Nah, score. And then once more itu satu lagi timer. Oke, kita punya dua. Nah, ini skornya berada di kiri dan timernya kita buat di kanan, teman-teman. Seperti ini. Oke, next, selanjutnya. Setelah itu kita atur dulu nanti di sini skornya. Nah, kita atur skornya 0 dulu, lalu kita pakai yang namanya block forever. Nah, kenapa forever? Karena nanti dia bisa berubah-ubah ininya. Cara terus menerus robotnya kayak gini. Yang ini ya. Nah, ini robotnya kita buat nanti tentu aja dia nanti berpindah atau bergerak move. Lalu nanti kalau kita nggak tahu nih, kita nggak bisa nebak dia arah mana aja datang. Nah, jadi kita pakai go to random position. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Ini cepat banget, teman-teman, karena nggak ada jedanya kayak gitu. Nah, jadi kita buat jeda itu pakai yang namanya wait. Wait 1 second. Kalau teman-teman merasa kecepatan, bisa diubah jadi 2 atau 1,5. Nah, ini kalau yang 1 second. Seperti ini. Kalau mau lebih cepat lagi, 0,5 atau 0,1 lebih cepat, kayak gitu. Nah, next, selanjutnya teman-teman, di sini kita pakai nanti agar lebih seru, kita pakai ini agak ini aja ya, agak dibedakan bloknya when click, forever juga. Nah, saya mau pakai suaranya. Nah, ini kalau misalnya pakai suaranya permainan, kita pakai playsound, teman-teman.
Nah, pakai play zone, lalu kita ke sound di sini. Nah, ini kalau misalnya boot weird, dia suaranya gini. Nah, jadi saya mau ubah suaranya. Saya ambil di loops. Saya pakai namanya video game one. Nah, saya pakai yang ini, teman-teman. Tinggal klik, balik ke kode. Nah, ini ganti jadi video game one. Dan selanjutnya, ini kan belum kita dapat skor, teman-teman. Bagaimana caranya kalau kita mau ketika kita klik ini robotnya kita dapat skor. Ini masih nol kan? Nah, jadi kita pakai yang namanya di kode event, ambil di sini when this spread click. Nah, ketika kita klik, lalu kita dapat skornya dari change score, ganti new variable ke score jadi 1 atau boleh 2. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita pakai timer. Tentu di sini timernya masih nol, kita ganti timernya ketika kita ambil lagi bendera hijau, letakkan di sini. Nah, kita pakai offset timernya itu, kita mau buat mengumpulkan skornya itu sebanyak 10, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa buat skornya itu, timernya itu, pertama bisa teman-teman pakai 15 atau saya langsung 20. Ini sebagai percobaan kita, 20 ini 20 detik kayak gitu selama kita mencari skor sebanyak 10 kayak gitu. Nah, terus di sini kita pakai yang namanya forever. Bagaimana cara untuk menguranginnya 20 menjadi 0? Nah, jadi kita pakai di sini forever, kita change score, change timer ya teman-teman, change timer jadi negatif 1, teman-teman. Negatif 1. Nah, ini kan terlalu cepat ya teman-teman. Teman-teman, kita pakai yang namanya jedanya. Jadi pakai wait 1 second. Nah, jadi dia nanti sesuai dengan kayak detik. Sini kita buat skornya. Nah, ketika kita ambil lagi bendera hijau, lalu kita pakai block forever. Nah, di sini, dan kita pakai tentunya yang namanya if. Nah, jika nanti skor kita teman-teman lebih besar, saya bilang tadi kita percobaan ya, lebih besar itu 10, nah kita ambil skornya dari variable. Nah, jika skor kita lebih besar dari 10, nah kita pakai broadcast. Seperti biasanya kita pakai broadcast, kita buat aja win. Dan di sini kita pakai if lagi, teman-teman. If, jadi dua if ya. Nah, if, dan kita agak scroll ke bawah. Kita pakai timer, jika timernya itu kita buat sama dengan ya teman-teman, jadi pas dia 0. Nah, pakai variable di timer kita ambil, jika timer Anda 0, nah kita pakai broadcast. Nah, kita buat message-nya loose aja ya, loose. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, lalu ini fungsinya ketika kita klik ini custom good job-nya. Nah, when I receive tadi kan kita di sini ada win sama lose. Nah, jadi ketika kita mendengar atau receive when I receive win berarti untuk yang menang ya teman-teman. Win. Nah, ini kita show teman-teman.
Nah, ini kita show dia. Nah, dia muncul nanti ada bacaannya good job. Nah, di sini kita ambil height, teman-teman. Jangan lupa ambil height-nya. Kenapa? Ketika nanti kita klik bendera hijau, nah, kita hilangkan dulu nih bacaan good job-nya. Ini kan masih tampil nih. Nah, ketika kita klik bendera hijau, nah, gitu. Nah, lalu teman-teman, supaya nanti kalau ketika kita klik, kita udah menerima win, nah, tentu aja kita pakai stop, supaya dia nggak bermain lagi. Nah, kita stop all. Ini sama seperti yang kayak try again. Kita tinggal duplicate aja. Ini juga. Kita ke try again. Tapi ini teman-teman kita harus coba jadi lose. Kayak gitu. Oke, kita coba teman-teman. Skor kita dapat 10 dulu. Berarti kalah ya. Try again. Nah, teman-teman bisa ya di sini jadi misalnya buat mana tadi? Move-nya itu atau weight-nya itu move-nya deh. Move-nya sama dengan 7 kayak gitu. Ya. Nah, jadi di sini kita buat misal 1.5. Nah, oke, kita good job. Oke, teman. Nah, jadi teman, di sini nanti kalau misalnya mau buat beberapa robot di sini, jadi kan ada banyak pilihan. Nah, di sini kita buat aja satu. Jadi kan nanti teman-teman bisa ini ya. Bisa pilih robot, klik robot yang lain. Nah, ini kita tinggal duplicate aja. Misalnya kita mau buat 3 duplicate. Kita duplicate aja ini semua. Nah, jadi kayak gini, teman. Lalu kita klik aja bendera hijau di sini. Nah, saya rasa kalau yang lainnya kita cukup ini hanya satu sekali aja. Nah, yang lainnya ini kita yang lainnya kita hapus aja teman-teman. Supaya suaranya nggak besar banget. Nah, yang ini kita hapus, ini dihapus, dan ini dihapus. Cukup yang ini aja. Nah, ini juga sama yang kayak robot 2, ini dihapus. Dihapus, dihapus. Nah, jadi kita hanya membutuhkan satu robot aja yang kayak gini. Nah, kita coba. Kursornya laptop jadi agak payah ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman Anda bisa coba versi kamu yang lainnya, tapi kamu agak memperlambat ininya, weightnya sama move-nya agar nanti pergerakan dari animasi kita atau sprite kita agak lebih lambat. Jadi kamu
akan segera menang, mendapatkan skor 10 atau 20 nanti kamu buat kayak gitu. Oke, saya kalah lagi. Oke, teman-teman, selamat mencoba permainan clicker gamenya. Jangan lupa klik tombol share, subscribe, comment, dan lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.